Sasha Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Bagi para pemula, biasanya kesulitan dalam membedakan bahan masakan tradisional, terutama yang bentuknya hampir mirip seperti empon-emponan. Agar tidak tertukar, simak perbedaan laos, jahe, dan kunyit berikut ini. Yang pertama, laos. Laos juga dikenal dengan nama lengkuas. Biasanya, laos lebih sering tertukar dengan jahe karena bentuknya yang nyaris mirip. Tapi, kalau diperhatikan dengan sesama, bagian kulit laos terlihat berbeda dari jahe. Tekstur kulit laos cenderung lebih kasar dan warnanya lebih terang daripada jahe. Saat dipotong, daging laos pun lebih putih daripada jahe. Laos biasanya digunakan untuk bahan makanan seperti gulai, sayur asem, rendang, ataupun balado. Yang kedua, jahe. Jahe punya aroma yang paling kuat di antara tiga empon-emponan ini. Kalau dari kulitnya, jahe tertutup oleh kulit berwarna coklat muda dan lebih halus daripada laos. Daging jahe cenderung berwarna kuning gelap. Biasanya jahe jadi bahan campuran pada minuman karena mampu mengeluarkan efek hangat untuk tubuh dan melegakan tenggorokan. Tapi jahe juga bisa digunakan untuk bumbu ayam goreng, ikan bakar, ataupun semur. Yang ketiga, kunyit. Mungkin di antara ketiga empon-emponan ini, kunyit adalah bahan yang paling mudah dibedakan. Soalnya bentuknya lebih kecil daripada jahe dan laos. Warna kulitnya pun jauh lebih gelap daripada jahe dan cenderung berwarna coklat tua. Karena daging kunyit yang berwarna orange, biasanya kunyit digunakan untuk membuat warna masakan lebih cerah. Misalnya saja soto kuah kuning, nasi kuning, gulai, dan bisa juga rendang. Tidak sulit bukan untuk membedakan jahe, laos, dan kunyit? Nah, jangan sampai salah membeli ya, Sasha Lovers. Agar tidak ketinggalan video lainnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye.